Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin jemaah salat zuhur yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dan memudahkan kita untuk menunaikan ibadah puasa. Sebagaimana kita fahami bahwasanya ibadah puasa adalah memiliki keutamaan yang sangat banyak dan sangat besar. Di antara keutamaan yang besar adalah puasa adalah junnah, perisai dari siksa neraka. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, inna junnatun yastajinnu bihal minan nar." sesungguhnya puasa adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari siksa neraka. Diriwayat lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan as-sawmu nar bahwasanya puasa adalah perisai pelindung dari api neraka. Hadirin Oleh karenanya hendaknya kita menjaga ibadah puasa kita dari kemaksiatan yang dapat mengurangi pahala ibadah puasa. Karena memang puasa bukan hanya al-imsaku minal muftirah, bukan hanya mencegah atau menjaga atau menghalangi dari apa-apa yang membatalkannya berupa makan dan minum, tidak. Tetapi kita pun dituntut untuk menjaga diri dari kemaksiatan, baik kemaksiatan yang dilakukan oleh lisan kita, oleh mata kita, oleh tangan kita dan oleh kaki serta hati kita. Hadirin azani Allah wa iyaku. Kita berpuasa. Tentu kita mengharapkan keutamaan yang sangat banyak. Di antara keutamaan tersebut agar kita terselamatkan dari siksa neraka yang sangat dahsyat. Yang luar biasa azabnya. Dan inilah yang ditakutkan oleh orang-orang soleh. Sahabat Nabi. Tidak terkecuali adalah istri Nabi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Yang mana beliau pernah menangis ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Apa yang membuatmu menangis wahai Aisyah?" Lalu Aisyah menjawab, "Aku menangis karena aku ingat neraka." Hadirin azan ya wa iyyakum. Demikian pula Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang mana beliau memiliki rasa takut yang luar biasa terhadap api neraka siksa neraka sampai-sampai beliau berkata launa damuna di minas sama kalau sekiranya ada yang menyeru dari langit kemudian berkata ayuhan nas wahai manusia kullukum dahiluna fil jannah kullukum dakhiluna innakum dakhiluna al jannah sholat seperti dia. Kalau dilihat dari puasanya, saya juga puasa seperti dia. Kalau dilihat dari hajinya, saya juga pernah menunaikan haji seperti dia. Apa yang membuat dia itu terkenal? Padahal Qasim bin Muhammad juga ulama, orang yang saleh. Hingga suatu ketika mereka dan bersama teman-temannya itu melakukan safar di Sam, negeri Sam. Di malam hari mereka istirahat untuk makan bersama. Tiba-tiba pelita atau lampu yang dipakai untuk me nerangi lingkungan sekitar itu mati. Nah, ketika mati, akhirnya salah seorang di antara mereka, bukanlah Qasim bin, bukanlah Qasim bin Muhammad atau Abdullah bin Mubarak, membenarkan lentera tersebut. Mati sudah. Tiba-tiba ketika lentera tersebut menyala kembali, wah, apa yang terlihat dari wajah Abdullah bin Mubarak? Qasim bin Muhammad melihat bahwa air mata di pipi dan di jenggot-jenggot Abdullah bin Mubarak itu berderai. Ada bekas air mata. Barulah kemudian Qasim bin Muhammad berpikir, inilah yang membuat Abdullah bin Mubarak itu dikenal oleh banyak orang. Rasa takutnya kepada Allah, rasa takutnya terhadap gelapnya hari kiamat, rasa takutnya terhadap api neraka. Hadir azani Allah wa'iyakum. Ada pembahasan kita kali ini insya Allah masih menyinggung tentang siksa neraka. Insya Allah kita akan memahami ya melalui ayat demi ayat di dalam surat An-Naba kita sampai pada ayat yang 23. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fiha akkobah. Mereka penghuni neraka yang melampaui batas semasa hidupnya. Melampaui batas itu apa-apa? Ima, entah dia itu meninggalkan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Atau justru menjalankan apa yang Allah dan Rasulnya larang. Maka ketika mereka disiksa, para pendosa, orang-orang fasik, orang-orang fajir, orang-orang yang zalim, mereka akan disiksa di dalam neraka. Tidak terkecuali orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik dan murtadin. Mereka disiksa di dalam neraka. Apa kata Allah? La fiha ahqaba. Mereka menetap di dalam neraka dalam waktu yang sangat lama. Sebagaimana kita fahami di pertemuan yang telah lalu, Ahqaba jamak dari hiqab. hikop itu ukurannya apa? Satu hikop saja itu 28 juta tahun kurang lebih. Jadi barangkali orang yang disiksa di dalam neraka, kalau disiksa dengan satu hikop saja sudah membuat dia merana. Tersiksa. Harus disiksa dengan ukuran yang sangat lama. 28 juta tahun, Pak. Kita kalau sakit sakit satu minggu saja, barangkali demam, nggak doyan makan, panas dalam, meriang, flu, batuk, itu sudah tersiksa. Pak. Satu minggu saja. Atau jangan lama-lama, satu hari saja. Bagaimana kalau seandainya orang disiksa di dalam neraka selama 28 juta tahun. Bagaimana lagi kalau seandainya dia disiksa berhaikot pehkot. Lama, terus, bisa miliaran tahun, bisa Pak. Ratusan juta tahun, bisa. Tergantung bagaimana dosa yang ia lakukan. Jumlah dosa yang ia lakukan ketika di dunia la fiha Adapun orang-orang kafir dalam ayat ini ya Allah Subhanahu wa taala ya menunjukkan ancaman kepada orang-orang kafir yang dahulu mendustakan Nabi shallallahu alaihi wasallam mendustakan risalah yang dibawa oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam dan di antara bentuk kedustaan mereka menolak adanya hari kebangkitan menolak adanya hari kiamat Hadirin azan ya Allah wa dan ketika para penghuni neraka jahanam itu disiksa dengan siksa yang sangat keras dengan siksa yang sangat pedih tentu mereka pun merasa haus Pak merasa lapar jangankan mereka yang sedang disiksa di neraka yang merasakan panas yang begitu dahsyat kita di dunia saja Pak kalau kepanasan sedikit kita akan merasa haus ya tidak ya kalau barangkali jalan sedikit saja lari pagi misalkan ya otomatis akan ada kalori yang banyak terbakar itu kita akan cepat lapar bagaimana lagi kalau seandainya nanti penghuni neraka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada istirahatnya dibakar dipukul sehancur-hancurnya yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'la thumma la yamutu fiha yahya dia penghuni neraka tidak mati dan juga tidak hidup. Bagaimana mungkin dijadikan mati, dikatakan mati kalau seandainya dia ketika dihancurkan itu dibangkitkan kembali? Bagaimana dikatakan mati ketika dia dibakar hangus kemudian diganti kulit-kulit mereka? Hadirin azan Allah wa iyyakum. Tentu mereka akan merasa lebih haus lagi. Merasa lapar. Akan tetapi ayuhal ikhwah jamaah. Di neraka tidak ada minuman dan makanan yang bisa diminum. Apa yang kata Allah? Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di ayat berikutnya. La yadhukuna fiha barda wala sharaba. Mereka penghuni mereka penghuni neraka tidak mendapati di dalam neraka jahanam berda sedikit pun kesegaran. Alhamdulillah kita di dunia masih merasakan kesegaran. Terlebih di masjid ini aset di mana-mana. Tapi pak kalau penghuni neraka di sana Ketika sedang merasakan panasnya api neraka. Sedikit pun tidak ada kesegaran di dalam neraka. la Mereka tidak mendapati sedikit pun kesegaran. Yang dapat menyegarkan punggung-punggung mereka. Kulit-kulit mereka yang telah hangus. Tidak ada. Wala mereka pun tidak mendapati minuman yang dapat menghilangkan dahaga mereka. Yang menghilangkan rasa haus mereka tidak ada. Ada kalanya minuman bernama hamiman wa Allah menyebutkannya. Illa hamima wa Melainkan adalah minuman yang bernama hamima. Apa itu hamima? Hamima adalah air yang sangat panas. Yang dibakar, yang dimetangkan oleh oleh api yang sangat panas. Api neraka itu, Pak panasnya itu 70 kali lipat dibanding dengan api dunia. Artinya kalau seandainya api neraka itu 70 kali lipat, maka api dunia itu hanya satu kali lipatnya saja. Nah, sedangkan nanti hamima itu, itu dimatangkan, dididihkan oleh api neraka. Maka apa yang terjadi ketika air ini diminum, Pak? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَسُقُوا مَاً حَمِيمًا فَقَطْتَعَ أَمْعَاءَهُمْ maka ketika mereka penghuni apa? diberikan minuman hamima, apa yang terjadi? Maka terburailah usus-usus mereka. Terputus-putus otomatis. Ketika minum dari mulut, maka ususnya terputus-putus. Hadirin azan ya Allah wa Kira-kira bisa membayangkan tidak. Betapa ganasnya air yang bernama hamima. Ada lagi minuman namanya gosako. Apa itu gosako? Gosaka artinya minuman yang terbuat dari darah dan nanahnya penghuni neraka. Ya, hanya ada dua pilihan. Mau yang mana? Panas, ya. Tapi panasnya luar biasa. Yang bisa menjadikan usus-usus penghuni neraka itu terburai, terputus-putus, atau gosaka. Minuman yang sangat bau. Yang ya keluar dari luka-luka para penghuni neraka. Hadirin na'azani Allah wajahum. Siksa di neraka itu tidak ada enak-enaknya. Kadangkala mereka haus diberikan minuman hamimah, yang mana itu hakikatnya bukan minuman tetapi siksa. Bagaimana kalau mereka lapar? Tenang pak, ada makanan namanya zakum dan dorian. Zakum ini adalah buah yang sangat mengerikan, diciptakan oleh penduduk neraka, diciptakan dari asal jahanam ya bawah jahanam untuk penghuni neraka. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam Al-Qur'an ta'amul athim makanannya para pendosa ada lagi makanan yang lain namanya dori yang mana kata Allah Subhanahu wa taala laisa lahum ta'amun illa min dari la yusminu wa la minju. tidak ada makanan bagi penghuni neraka melainkan hanyalah dori yang tidak membuat gemuk dan tidak menghilangkan rasa lapar. Hadirin azani Allah yaqum. Ibn Rajab al-Hambali menyebutkan di dalam kitabnya Takhwifun minan nar bahwasanya dari ini adalah buah yang paling menyeramkan, paling mengerikan. Yang seandainya penghuni neraka memakan buah dari ini kemudian memasukkan ke dalam perutnya, maka apa yang terjadi dalam perutnya akan apa namanya? Buah dori ini akan mencair, Pak. Bukan solusi, tapi mak makin parah ya. Keadaan penghuni neraka nanti ketika makan buah dori ini, maka akan semakin parah. Kenapa? Ketika buah dori ini mencair di dalam perut penghuni neraka, maka cairannya itu seperti minyak yang dipanaskan. Ya. Seperti minyak yang dipanaskan. Maka ngeri, Pak. ya Makanan, nggak ada makanan. Ada kalanya makanan itu adalah sebuah siksa ya ketika penghuni neraka haus nggak ada minuman ada kalanya minuman itu lagi siksa ya hamiman wa ghasaqa hadirin a'zani Allah wa iyyaku kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman jazaa awwifaqa maka siksa yang terjadi dalam neraka kepedihan ya yang ada di dalam neraka adalah sebagai balasan yang setimpal balasan yang sesuai bagi penghuni neraka ya maka hendaknya kita introspeksi pak ya, mengingat ayat ini ketika Allah subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita jaza awifaka sebagai balasan yang setimpal untuk mereka kira-kira kita bagaimana pak balasannya nanti mengingat dosa kita yang tak terhitung ya adapun kebaikan kita juga belum tentu diterima oleh Allah subhanahu wa taala balasan kita kira-kira untuk untuk kita ini seperti apa Pernahkah kita mengingat-ingat demikian? Ya Allah, ya Rob, balasan saya ini seperti apa nanti? Bagaimana keadaan saya nanti di alam kubur? Bagaimana keadaan saya nanti di alam maksyar? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita penghuni surga. Hadirin Allah wa Tentu ya, disebutkan dalam sebuah kaidah al-jaza'u <tentuk> min jinsil Balasan itu adalah tergantung amalnya. Tentu orang yang melakukan kemaksiatan satu kali, balasannya akan berbeda dengan orang yang melakukan kemaksiatan dua kali. Orang yang meminum khomer ya, dua gelas, tentu balasannya akan berbeda dengan orang yang minum khomer satu gelas. Orang yang mencuri 10 juta akan berbeda balasannya dengan orang yang mencuri satu juta. Orang yang korupsi waktu, bermenit-menit, berjam-jam akan berbeda balasannya dengan orang yang korupsi waktu hanya barangkali satu menit. Maka ingat, apa yang kita lakukan akan dibalas dengan adil. Allah tidak menzalimi seorang hamba. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna la yadlimun nasa nasa anfusahum yadlimun. Sesungguhnya Allah itu tidak menzalimi manusia sedikit pun dan dengan sesuatu apapun. Akan tetapi manusialah yang menzalimi diri-diri diri mereka sendiri. Hadirin Allah Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di ayat lain asa'u bima amilu ahsanu bil husna Allah Subhanahu wa taala hendak membalas orang-orang yang buruk yang melakukan keburukan dengan sebab apa yang mereka dahulu lakukan ya Allah pasti balas Pak ya keburukan yang kita lakukan Allah pasti akan perhitungkan apapun itu sekecil apapun Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wayajziyallazina ahsanu bil husna dan Allah pun akan membalas kebaikan orang-orang yang berbuat baik jauh lebih baik dengan balasan yang jauh lebih baik. Hadirin azan ya Allah wa iyakum. Lalu kira-kira apa yang menghalangi kita untuk tetap menjalankan ketaatan? Apa yang menghalangi kita untuk tetap melakukan kemaksiatan? Apa? Sedangkan neraka itu nyata azab itu fakta. Ya, bukan sekedar dongeng. Ya, maka jangan kemudian kita meniru orang-orang kafir yang tidak peduli dengan kehidupan hari akhirat. Adapun kita orang-orang yang beriman harus takut, harus siapkan diri dari sekarang agar kita tidak menjadi hamba yang merugi. Hadirin azan ya Allah wa iyakum. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka dahulu kanula Hisabah mereka tidak mengharapkan Yaumul Hisab apa maksud dari yarjuna? Yarjuna adalah yakhofununa mereka tidak takut sama sekali tentang adanya hari hisab hari perhitungan hari kiamat hari kebangkitan mereka tidak takut orang-orang kafir ini Pak Kenapa karena mereka tidak percaya dengan adanya hari kiamat, enggak percaya. Apa kata Allah? Wa Karena mereka dahulu mendustakan ayat-ayat kami, rasul kami dan risalah yang diberikan kepada rasul. Mereka mendustakan dengan sedusta-dustanya. Bahkan mungkin kita pernah mendengar bahwa orang-orang kafir, Pak, apa yang mereka tuduhkan kepada Nabi? Bahwa Nabi itu adalah pendusta, penyihir, bahkan orang gila kata mereka orang-orang kafir wah hadirin azani Allah wa iyakum. sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka kekal di dalam neraka kenapa karena menolak risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hadirin azani Allah wa iyyakum ini ayat yang ke-27 dan ke-28 ini adalah sebab di antara sebab-sebab yang menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka banyak ya Pak ya Tentu banyak sekali sebab-sebab atau kemaksiatan yang menjadikan sebab atau alasan orang atau manusia yang melakukannya itu masuk ke dalam neraka. Adapun secara garis besar, ya, maksiat itu dibagi dua apa? Pertama adalah maksiat mukafirah. Maksiat yang bisa menjadikan pelakunya itu kafir, keluar daripada keimanan, ya. Dan ia akan menjadi kekal di dalam neraka. Contohnya apa, Pak? Kesyirikan. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita beribadah kepada Allah saja. Dia malah menyembelih hewan kurban, ya. Kemudian diserahkan kepada penghuni gunung, penghuni laut, ya. Barangkali yang ada di antara kita yang tinggal di apa namanya pesisir, ya. Meskipun tidak di semua tidak di setiap tempat melakukan demikian, tapi banyak di tempat-tempat tertentu itu melakukan ada prosesi namanya nadran, ya. Dan ada istilah larung saji, Pak sapi atau kerbau itu disembelih kemudian dilarungkan ke laut ya maka ini dosa haram hukumnya Ustadz bagaimana kalau seandainya kepala sapi ini bukan untuk jin penghuni laut tapi untuk ikan-ikan di sana tetap ini dosa besar kenapa karena ini mubazir ya kita Pak kalau seandainya tidak memberikan makanan kepada hewan-hewan di laut Allah yang ngasih makan ya apalagi dikasihnya kepala kerbau Coba kalau seandainya dibikin sop, dibikin soto, ya. Kemudian dibagikan ke orang-orang miskin, pahalanya akan besar, ya. Bahkan inilah, ya. Dengan cara inilah kita akan terhindar dari bala bahaya. Kenapa? Artinya kita sudah bersedekah. Yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inna sedekah tadi bala. Sesungguhnya sedekah itu adalah untuk menolak bala. Lalu kenapa kita ingin menolak bala bahaya dengan cara membuat sesaji yang justru bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin azani Allah wa iyakum. Ini adalah maksiat yang terbesar yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam banyak ayat juga diperingatkan oleh nabi dan rasul. Hadirin azani Allah wa iyakum. Kemudian bentuk kemaksiatan yang lain yang dapat menjadikan pelakunya itu kafir adalah ketika kita atau seseorang itu mengingkari rukun di antara rukun-rukun iman, mengingkari Allah, saya tidak percaya dengan adanya Allah, misal, maka dia otomatis terjatuh pada kekufuran. Meskipun dia percaya pada Allah, misalkan, tapi dia nggak percaya bahwa takdir itu ditetapkan oleh Allah, maka dia pun jatuh kepada kekufuran. Maka ada pun rukun yang enam itu, Pak. Rukun iman yang enam itu wajib bagi kita untuk menerimanya. Wajib bagi kita untuk mengimaninya. Tidak boleh ragu sedikit pun terhadap rukun iman. ya Karena kalau seandainya kita ragu, bahkan mengingkari misalkan rukun iman yang ada, satu saja atau sebagiannya saja, maka sudah otomatis batal keimanannya. Kemudian kemaksiatan yang lain adalah ketika seseorang mengingkari rukun Islam, ya, nggak percaya, ya, bahwa puasa itu wajib hukumnya, nggak percaya, diingkari, maka dia telah jatuh pada pembatal keislaman, percuma keislaman dia, meskipun dia bersyahadat. mengucapkan dua kalimat syahadat. sholat setiap hari, nggak tanggung-tanggung sholat sunnahnya juga rajin, tapi dia mengingkari bahwa puasa itu wajib. Ya, dia berpendapat bahwasanya puasa Ramadan itu mubah. Boleh-boleh saja dilakukan. Atau minimal sunnah lah. Ya. Sunnah. Maka ini jatuh kepada pembatal keislaman. Dia telah kufur. Dia telah kafir. Hadirin a'zani Allah wa'iyakum. Kemudian bentuk kekufuran yang lain adalah ketika ia menolak fardu atau kewajiban yang Allah syariatkan kepadanya. Seperti halnya tadi, mirip-mirip. Ya. Misalkan dia menolak bahwa jilbab itu adalah wajib. Menolak, padahal jilbab hukumnya wajib. Menolak bahwasanya nikah, beda agama itu haram. Ia malah menghalalkannya, bahkan mendukung untuk sok gak apa-apa menikah. Ya, wanitanya muslimah, ya laki-lakinya kafir gak apa-apa. Ya, dibenarkan, maka dia telah kufur jatuh pada pembatal keislaman. Hadirin azani Allah wa Adapun bagian yang kedua adalah kemaksiatan yang menjadikan dia itu fasik, ya, tidak kufur, tidak menjadi orang kafir, ya. Adalah ketika dia melakukan dosa-dosa besar, tidak malu lagi melakukan dosa besar, berzina terus menerus, meninggalkan sholat terus menerus, ya, terus berjudi terus menerus, minum khamer terus menerus, tidak puasa terus menerus ya maka dia dianggap sebagai orang yang fasik ya tidak kekal memang di dalam neraka tapi bisa jadi seperti selama lamanya pak ya kok bisa seperti selama lamanya bisa jadi misalkan miliaran tahun disiksa di dalam neraka ya ratusan juta tahun disiksa di dalam neraka maka tergantung bagaimana amalan mereka ketika di dunia. Hadirin azan Allah wa iyyakum kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat berikutnya ayat yang ke 20, 29 wa kadzabu afwan wa kullu ahsaynahu kitaba wa dan segala sesuatu min a'malihim wa aqwalihim dari setiap amalan mereka ucapan-ucapan mereka perbuatan mereka kata Allah maka kami akan memperhitungkannya maka kami akan mencatatnya di dalam sebuah catatan amal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di ayat lain mayal min qaulin illa ladaihi atid tidaklah ucapan yang diucapkan tidaklah setiap kalimat yang diucapkan melainkan ada malaikat yang siap mencatatnya hadirin azan ya Allah wa bahkan Ya. kita setiap kita akan diperlihatkan amalan kita dahulu di dunia saat kita sudah lupa ya dengan dosa-dosa yang yang telah kita lakukan di masa lampau maka ketika kita mati dan kita dibangkitkan di alam mahsyar Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan seluruh amalan kita baik yang kita lakukan dengan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan semuanya akan diperlihatkan baik yang kecil ataupun yang besar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil dzarrah kecil sekali Pak. Barangkali kita dulu pernah memasukkan koin 500 rupiah di kotak amal, ya, apalagi yang 1 juta, apalagi yang 2 juta, yang 500 rupiah saja, Pak, yang kita anggap remeh sambil merem barangkali ya. Suaranya yang kencang, lontang gitu ya. Itu akan kita lihat kembali pada akhirat nanti. Ya. Allah nggak mungkin nyanyain, menyanyiakan pahala kita, amal saleh kita. Demikian pula waman ya'mal dzarratin Barang siapa yang melakukan keburukan sekecil dzarrah, maka dia pun akan melihatnya. Barangkali dulu, ya, hmm. kita pernah mengambil 500 rupiah dari teman kita. Nggak ngomong, nggak izin. Itu pun akan kita lihat. Apalagi dosa-dosa besar yang belum pernah kita taubati. Maka mumpung kita di dunia ini, Pak, taubat kepada Allah terlebih di bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan. Hadirin azan ya Allah wa Kelak pada hari kiamat nanti, di mana catatan amal itu akan diperlihatkan satu persatu, Pak, kepada penghuni, ya kepada seluruh manusia. Maka adapun orang-orang yang senang dengan kemaksiatan, senang dengan dosa, maka mereka akan merasa takut ketika diperlihatkan catatan amal mereka. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wudi'al kitabu fataral mujrimina mimma fi. Dan ketika catatan amal itu diperlihatkan kepada penghuni pada mereka orang-orang yang melakukan kemaksiatan kepada mereka para pendosa fataral mujrimina mimma mimmafi. Maka engkau akan melihat orang-orang mujrim, pendosa pelaku maksiat musyfikin mafi mereka akan merasa takut terhadap apa yang ada di dalamnya yaitu di dalam catatan amal ya ketika mereka buka catatan amalnya ternyata isinya kemaksiatan semua dulu nggak sholat dulu nggak puasa dulu zalim terhadap istrinya dulu durhaka sama orang tuanya dulu tidak peduli dengan anak-anaknya dengan pendidikan agama anak-anaknya semuanya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentu mereka akan merasa takut, Pak. Ya, belum disiksa saja di dalam neraka mereka sudah takut. Apa yang mereka katakan? Ya wailah tanah. Celakanya kami, kata mereka. li hadal kitab. Kitab apakah ini? La yukhadiru sahiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak terlewati sedikit pun dari amalan kami. Yang kecil ataupun yang besar. Kecuali ia mencatatnya. Hadirin ya Allah wa iyyakum. Lalu apa yang menghalangi kita untuk berbuat baik? Untuk mengisi catatan kita agar diisi dengan amalan saleh? Apa? Hadirin ya Allah wa iyyakum. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzuku illa azaba. Maka rasakanlah ya siksa yang ada di dalam neraka Illa tidak akan kami tambah kecuali azab yang sangat pedih. Hadirin azan Allah. Hadirin Allah wa Kelak penghuni neraka. Ketika mereka diazab dengan azab yang sangat pedih. Bah, yang tidak ada istirahatnya. Walaupun hanya sedetik. Mereka penghuni neraka akan meminta kepada kepada penjaga neraka itu. Yaitu malaikat Malik disebutkan di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ Berkata orang-orang yang disiksa di dalam neraka, لِغَزَنَةِ jahanam kepada, peng, kepada penjaga neraka jahanam yaitu malaikat Malik. Ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman minal azab. Mintalah kepada Rabbmu yaitu Allah Subhanahu wa taala wahai malaikat Malik agar Iya, Allah subhanahu wa ta'ala meringankan azab kepada kami satu hari saja. Meringankan azab kepada kami. Diringankan azab kepada kepada kami hanya satu hari saja. Maka Allah jawab, fadzuku Ya, dengan jawaban yang sangat menyedihkan. fadzuku illa adaba. Maka rasakanlah siksa yang ada di dalam neraka nazidakum illa kami tidak akan menambah kebaikan untukmu ya tidak ada kebaikan di dalam neraka Illa melainkan tambahan azab jadi Pak azab di dalam neraka itu tidak ada kurangnya yang ada bertambah bertambah bertambah, bertambah dan terus bertambah sakit bertambah dahsyat siksanya barangkali kalau di dunia ya kita sudah tahu semua masuk penjara nanti di momentum tertentu di hari raya atau Agustus atau lain sebagainya itu bisa terkurangi ada istilah revisi ya tidak pak? Barangkali ada yang pernah nengok masuk penjara ya itu terjadi pak. Yang tadinya 10 tahun bisa jadi 5 tahun ya dipotong apalagi kalau seandainya dia berperilaku baik di tahanan akan lebih ringan lagi lebih ringan lagi. Tapi kalau di neraka itu berbeda. Ya, terus akan semakin bertambah bertambah dan bertambah maka beruntunglah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan dirinya itu hati-hati dalam menjalani hidup ketika menghadapi sesuatu yang dianggap maksiat ia tinggalkan dan ketika itu adalah sebuah kebaikan ia tidak sia-siakan hadirin a'azani Allah wa ayakum. mungkin barangkali ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini Allahu ala Nabi Muhammad sallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada pertanyaan. Iya. Iya. Itu neraka ya yang disebutkan. Iya. Tentu kalau neraka itu sudah ya pak ya di sana itu disiksa nyemplung. Melewati sirat terlebih dahulu. Ya dan orang yang melewati sirat itu bermacam-macam keadaannya apa ada yang seperti kilat ya ada yang merangkak meskipun pada akhirnya masuk dalam surga ada yang boro-boro merangkak ya datang dulu ke sirat ya kemudian ditarik oleh kait ya mirsada ya jadi ada namanya pengait ya pengintai di dalam neraka itu ada pengintai yang mana mereka tidak akan membiarkan calon-calon penghuni neraka itu uh, calon-calon penghuni neraka itu melewati neraka begitu saja. Akan dikait, kemudian dimasukkan ke dalam neraka jatuh maksudnya. Ya, bukan datang berjalan. Semua manusia. Adapun di alam mahsyar baru mereka berjalan. ya Mendatangi Allah untuk diadili. Kulluhum atih yaumal kiamati farha. Farda. Ya. Kulluhum kata Allah. Kulluhum kalau di alam mahsyar. Kulluhum atih yaumal yaw, kiamati farda. Mereka akan mendatangi Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sendiri-sendiri. Datang ya hamparan luas alam masyar masih bisa di apa namanya dipijak oleh kaki ya meskipun nanti juga tergantung bagaimana amalannya pak ada yang pada akhirnya tenggelam dengan keringatnya begitu barangkali pak ya bisa dipahami pak ya ya silahkan pak iya pada asalnya sama saja pak ya dengan taubatan nasuha jadi Imam Nawawi itu menyebutkan di dalam kitab Riyadhus Salihin di bab taubat syarat dosa-dosa itu kalau memang terkait dengan Allah, itu ada tiga. Pertama, meninggalkan kemaksiatan. Ya, Anyuklika, an anil maksiat. Itu meninggalkan kemaksiatan secara totalitas. Kemudian harus ada azam dalam hati untuk meninggalkan kemaksiatan. Begitu, Pak. Yang ketiga itu tidak boleh kembali ya lagi kemaksiatan, kepada kemaksiatan. Begitu, Pak. Nah, asalnya itu seperti itu. Tentu ya ada proses kita istighfar, menyesali dan meninggalkan kemaksiatan baik yang kecil ataupun yang besar. Nah hanya saja dibedakan kalau yang besar itu itu benar-benar hanya dengan taubatan nasuha saja hilangnya. Tetapi kalau dosa kecil ada dua apa namanya cara yaitu dengan taubatan nasuha menyesali istighfar. Ada dengan cara lain melakukan amalan soleh, ya seperti puasa, seperti salat tarawih seperti wudhu, maka kalau dosa kecil secara, kalaupun kita tidak bertaubat Pak, maka dengan otomatis kita melakukan amalan soleh tersebut akan terhapus. Ya, karena ini sebuah keutamaan yang Allah janjikan, Rasulnya janjikan bagi siapa saja yang melakukan amalan-amalan soleh. Akan terhapus dosa-dosa uh, kecil tersebut. Kalau dosa besar, maka harus taubat. Taubat dan nasuha. Tidak cukup dengan sholat yang kita lakukan. Tidak cukup dengan puasa yang kita lakukan. Begitu, Pak. Barangkali. Iya, silakan. Uh, Afan kurang dengar suaranya. Uh, yang belakang kedengaran enggak? Yang di depan. Mas, kedengaran enggak? Kalau kedengaran tolong disampaikan. Apa tadi? Satu aja, satu aja. Afan, Afan telinga ana barangkali masalah telinga ana <laughs> Allahu Akbar. Telinga ana mungkin ya. Afan ya. Afan. Tolong, tolong, Masnya. Oh, asik. Pemakan riba itu fasik. Ya, bukan kafir ya kalau kafir itu sebetulnya banyak ya uh, disebutkan di dalam kitab namanya Nawakidul Islam pembatal pembatal keislaman karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sana dijelaskan pembatal pembatal keislaman pak itu pun bukan batasan banyak sebetulnya tetapi ada pun riba itu bukan termasuk maksiyah mukafir tidak membuat pelakunya itu kafir kecuali ada iktikat dalam hatinya bahwa ah riba itu boleh, nggak ada masalah. Nah itu yang sering terjadi di masyarakat. Nggak apa-apa kan, rela sama rela. Ya tidak. Gak apa-apa. Nah ini yang membuat batal keislamannya. Tetapi selama dia mengingkari bahwa itu maksiat, tapi dia malah melakukannya itu fasik. Hanya sebatas fasik saja. Gitu Pak. Cukup? Ada yang tanyakan lagi? Baik. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mari kita tutup, dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik. Ashadu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.